Lagi orang tu jadi presiden, jangan harap kita nak bekerjasama dengan parti yang menunggang Islam. Mengadak tuanku, Tuan Himadi angkat sumpah jadi Perdana Menteri. Lepas saya menjadi angkat sumpah jadi Perdana Menteri, lepas tu nak bentuk kabinet. Bila bentuk kabinet, UMNO dengan UMNO balah. Siapa jadi timbalan Perdana Menteri? Balah. Yang ini nak cadang Hishamuddin. Yang ini nak cadang Zahid Hamidi. Jadi timbalan Perdana Menteri. Sudah jadi balah. Tan Sri Anwar Mursa selaku UMNO telefon kepada Ustaz Tuan Ibrahim dengan Dato' Ustaz Menteri, tolong ajak Tok Guru mari pulak sekali lagi. Mari rumah saya. Kita selesaikan masalah-masalah ini. Ini cerita betul. Saya pergi. Ada saksi Dr. Samteri, Ustaz Tuan lain-lain. Saya pergi rumah Anwar Musa pun boleh jadi saksi. Pergi, Zahid Hamidi datang dengan rombongan-rombongan dia. Kita dah baca perlembagaan. Dan perlembagaan mengatakan timbalan Perdana Menteri tak wajib. Tak ada pun tak apa timbalan Perdana Menteri. Kemudian tak apalah. Sudah itu. Anwar Musa ajak saya masuk bilik. Saya dua orang dengan Zahid je. Tak ada orang lain. Saya kata, Zahid, kita selesaikan masalah negara dulu. Selesaikan masalah umat dulu. Ambil alih kerajaan. Cuma pada negeri tak usah bergaduh lah. Tak ada timbalan Perdana Menteri. Tak ada. Tak ada timbalan. Dia kata, tak apalah saya terima. Tak ada timbalan. Tetapi dia bawa pai. Bawa pai. Kes saya ni tolong selesailah. Kes saya. Ini kes saya. Saya kata ini cerita lain. Cerita lain. Kita ambil alih kerajaan dulu. Lepas tu kita ke kemudian. Apa nak jadi ke kemudian. Dia kata tak, tak bersalah. Kalau tak bersalah, mahkamah lah. Biar mahkamah selesai. Tak apalah. Tapi kita selesaikan. Ada cara dia. Tapi ambil alih kerajaan dulu. Lepas tu kami pergi rumah Tuan Sri Muhyiddin. Pergi rumah Tuan Sri Muhyiddin. Terus bawa keputusannya tak ada timbalan Perdana Menteri. Tuan Sri sangat gembira. Boleh selesaikan masalah. Sangat gembira. Kemudian kami pun keluar. Zahid pusing mudah bawa pai tunjuk ke Tuan Sri. Ni Tuan Sri. Masalah saya. Lepas tu Tuan Sri Muhyiddin tanya saya macam mana tu. Saya kata tak boleh. Mesti bawa ke mahkamah. Kalau kita batal begitu saja, kita macam PS jugalah. Kih Lengua Im batal. Kih Mak Sabu batal. Anwar Ibrahim buat pengampunan tak ikut proses yang betul. Pakai ampun begitu. Ini tak betul. Kita tak boleh ikut macam orang. Mestilah cara kita. Akhirnya tak apalah.